Tonggere, suaranya doang. Benar. Tonggeret. Ini adalah tempat rumah Bang Sanim ya. Nah, di belakangnya di dapur ada kerbau juga ya untuk membajak sawah ya. Ini apa? Tuak. Oh. Tuang tarung, tuak. Tuak. Oh, digulain. Oh, yang bisa langsung diminum itu ya? Iya, gitu ya. Boleh, boleh. Oh, dimasak lagi nggak tuh, Kang? Gula merah. Yang dimasak ada ini. Abang Beranin. Oh, nggak ada bolu. Abang Beranin ini punya kerbau. Oh. Hmm, itu udah dimasak ya? Diolahnya gitu ya? Kerbau. Ini, Bang. Ini. Masih panas, Bang? Enggak, dingin. Oh, udah dingin ya? Oh, ini yang baru diambil. Baru diambil. Oh, baru diambil, belum diolah ini langsung ya. Dari pohon tadi ya, pohon aren ya. Oh, ya. Masaknya di sini ya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bener ini. Ada yang ini katanya. Pesen. Ada yang baru bikin panas. Panas ada. Tuak. Iya. Oh, ini nggak bawa arisan, mau tunjuk arisan, cobaan. Nih guys, siap ya. Ayo, minum Bang Heru, saya udah minum itu. Minum, hah? Boleh minum ah. Putar kamera gue. Iya lupa. Enak ya? Wih, masih murni. Ini murni banget, mantep deh. Kita mampir di rumah pembuatan gula merah. Oh. Apa labu ya, Bang? Gentongan, kentongan itu Kang? Buah kan? Oh ini labu parang. Labu parang. Oh ini corak. Oh ini yang nanti bakal dicetak ya? Iya. Bakal gula, gula aren ya? Bakal gula, betul. Oh enak banget ya, tinggal di sini ya. Sare di mana kok di dia? Oh iya, di mana? Oh iya. Kosong ini? Ini kosong, kosong udah malam. Tapi kadang ke sini. Malam? Kan gelap Kang? Gelap. Iya maksudnya berani gitu gelap. Nah ini di baskom tuak yang baru dimasak. Iya. Nanti tuh jadi apa? Gula aren ya? Nanti bikin gula aren sampai kering, sampai keras. Campur lagi nggak kalau gula aren itu? Murni ya? Oh pengolahannya gitu aja ya. Tadi kalau misalkan dari pohon kan tadi dipakai bambu ya? Iya. Dimasak apa langsung di itu ya? Nanti ada panci sini sama ini. Oh, pakai penggorengan ini hitam loh sebenarnya. Tuh kalau sebaskom itu jadi berapa? Picis. Ya, kadang 4 sebaskom. Ya, cuman ini cuma yang sore doang. Yang oh. Campurin sama yang pagi ntar, besok. Oh, diolah lagi berarti digabung. Iya. Kalau ini enggak basi kan ya? Enggak, kalau udah dimasak. Oh, udah keras gitu maksudnya, udah keras kuat ya. Enggak keras. Enggak pasti kan udah dicetak itu kan, cetak kan digulung sama daun kering tuh. Oh iya. Itu kuat awet lama gitu ya. Setahun juga kuat. Oh, setahun kuat ya? Karena enggak pakai bahan-bahan yang lain. Enggak, asli. Murni asli. Kayak kolang kaling juga. Iya. Emang itu buah kolang kaling Kang ya? Look iya. Sama ya? Beda lagi? Beda lagi ya? Beda. Oh, beda. Jadi kalau malam nginap di sini, Bang? Enggak, pulang. Kadang-kadang pulang. Oh, kadang-kadang pulang. Banget ya pengolahannya. Aduh. Yo, pengolahan. Aduh. Tuh, cobain hangat enggak? Bang, ya banyak hangat tuh, Bang. Itu udah tuh. Iya, itu udah. Itu di gelas itu. Tuh aneh dan nyoba. Iya, itu yang dingin. Itu di gelas, Bang. Enak itu. Iya, saya cukup. Nah, ini kita udah lewat tuh, lewat lagi kandang kebo ya. Oh, ini kira buah. Ini tadi buah ya? Emang buah labu? Oh, buah. Kebo. Yo, lampu panjang. Kebo. Lepang lewat ya. Tuh, kandang kebo aja pemandangan sampai begini ya. Keren banget ya pemandangan kandang kebo ya. Dari kandang kebo ya pemandangannya ya.
Ada musik alam, tonggeret udah mulai tuh, jam 4 lewat udah mulai bunyi ya. Oh, ini udah mulai gerimis nih. Oh, ini nih buat ngambil aren ini ya, bambunya, bambu petung. Setelah ambil dari bambu petung, antara dimasak ya. Nah, ini Bang, penggorengannya ini Bang. Yang dingin. Oh, masak ini ya. Ini pakai tungkunya enak banget ya. Alami banget ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi main di Desa Cibunian ya. Tuh lihat tuh, lagi menggebul-gebul loh. Iya, airnya. Kita udah nyobain tadi gula aren gulanya. Iya. Nih, cemong-cemong ya. Emang kayak gini kalau di kampung. Jadi mau dulu nih saya. Iya, tuh ya. Wajannya. Wajannya sampai hitam. Ya, masaknya berapa ya? Jam itu? Kecil saya suka bikin mie spasu nih dari sini. 2 jam ya lebih, Bang. Lebih. Oh, 4 jam ya? Nah, ini labu nih, guys. Labu. Labu panjang. Itu cetakannya ya? Banget kalau udah dimasak. Oh, kalau jadi. Nah, ini tungku ya. Tadi istri saya enggak dicetak ini. Oh, tadi ketemu tadi di yang di luar di jalan ya. Oh, yang udah jadi nih, Bang nih. Iya. Ini enggak begitu keras, biasanya keras. Oh. Ini jadinya begini. Oh, ini udah jadi nih. Biar. Tapi belum dicetak ya, Bang? Ini nggak dicetak sama itu. Kan ada cetakannya, oke, bambu itu lagi direndam. Ada, iya. Iya, betul. Cetakannya. Ini nggak dicetak. Ini nggak dicetak ya. Kenapa nggak dicetak, Bang? Ini ada cetak. Ya, mungkin buat konsumsi sehari-hari kali. Iya. Iya, bisa. Ya, buat konsumsi sehari-hari nggak boleh dicetak, kecuali dijual. Iya, dicetak. Kalau buat konsumsi, buat stok dapur biasanya. Nggak dikerok ya, Bang. Iya. Nanti ini kalau ini tinggal diendepin aja, didinginin. Iya, lama-lama. Abang Sanim, ini apa nih, Bang? Padi. Oh, itu padi. Lihat, guys. Panen padi. Abang Sanim kaya nih. Beras nggak pernah beli ya, Bang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat konsumsi sendiri tuh. Atau? Dijual nggak, Bang? Enggak, buat sendiri. Oh, konsumsi sendiri? Iya. Widih, setahun nggak beli beras, Bro. Kalau berdua, kalau berdua doang. Mantap. Kan, anak, istri, cucu. Saya itu anaknya banyak. Nah, ini nih, guys. Buat petani juga, Kang, sama ya, istri petani juga sini. Iya. Buat ngambil gula aren. Masyaallah, jadi indah banget suasananya di sini, teman-teman. Wah, guys, inilah emang enggak ada tempat lain ini indah banget ini tempatnya, Mang Samin, Mang Sandi nih. Iya. Keren banget tempat ini. Kangen ini tempatnya nih. Ini juga enak di Bali, Pak. Mantul banget ya Bang Sanim tempatnya. Keren banget ya view-nya Bang Sanim ya. Ini tempatnya juga ada di sini, tempat duduknya nih. Nyantai ngopi. Wah, bisa ngeliwat di mana, enak banget ini ya. Ini kalau ngeliwat enak ke sini nih. Tuh pemandangannya mantul langsung ke. Keren banget ya Bang Sandim tempatnya nih. Bisa langsung camping di mari juga enak banget ini. Itu sungai itu, Bos. Jadi sepanjang aliran sungai ini ya. Itu kiri kanan itu sawahnya. Sawah ya. Iya, mantap dah pokoknya. Nah, itu hutan-hutannya juga langsung di bawahnya kebun-kebun, sawah-sawah. Yang udah dipanen ya, itu juga ada sungainya, keren banget ya pemandangannya. Waduh, bener ya Bang Sanim nih tempatnya nih. Bang, gula aren. Gula aren, gula merah. Tempatnya keren banget, kalau kita satu saat kita mampir main sini nginep bisa kali ya? Boleh. Bisa. Tempatnya keren banget ini, waduh. Jadi Abah di sini standby dari pagi sampai dari jam 4. Bener dah, perjalanan menuju air terjun Cibengang. Iya.
Cibungang ya, tempatnya keren banget nih kalau sini. Iya. Duduk istirahat sampai selonjoran. Aduh, udah enak makan, enak tidur ini di mari nih. Apalagi kalau mengantin baru ya di sini. Waduh. Udah enak makan, enak tidur, beras ada di dalam ya, karung-karung. Saya begini, Bang, kalau kamera saya mati saya ngocehnya menyalip pengantin baru. Itu tuh, lo pian mau ngapain dia? Dia kalau dibilang mengantin keren baru bang, kayak hilang keseimbangan. Tapi emang tempatnya enggak diisiin kalau malam apa gimana, Kang? Kosong aja. Iya. Itu kalau sapi gitu kebo aman gitu, nggak hilang ya? Aman. Oh, aman ya? Iya. Nah, kalau ini bukan Jaya Langkung ya, Bang? Ini apa namanya? Bebegik. Bebegik sawah ya? Buat nakutin burung ya? Buat nakutin burung. Iya. Kalau bukan burung doang, orang juga takut juga kalau malam ya. Iya, apalagi kalau ditiup angin ya, goyang-goyang. Wah. Nggak bosen-bosen nih ngambil gambar ini terus nih karena indah banget ya. Udah diajak cerita-cerita ngobrol. Kang, nanti lain kali kita balik lagi kemari ya. Makasih Kang ya. Saya dari Jakarta. Iya, lagi muter-muter, lagi cari-cari gambar yang bagus. Untuk disampaikan ke orang yang mungkin jauh ke sini gitu ya. Iya. Kang, makasih ya, nanti kita lain kali mampir kemari. Ini adalah tempat rumah Bang Sanim ya. Nah, di belakangnya di dapur ada kerbau juga ya untuk membajak sawah ya. Nah, itu di depannya juga keren banget ya pemandangan view-nya rumah Bang Sanim ya. Tuh suara alamnya tuh ya, ada suara air percikan dari sungai ya, ada juga tonggeret. Sama saya nggak tahu tonggeret posisi di mana, pindah-pindah ya. Keren banget ya. Tuh sobat ya, perjalanan pulang dari Curug Cibengang menuju rest area tempat makan Umi Tuti ya. Keren banget ya. Aliran air, padi-padi yang udah menghijau ya. Sekarang saya teratirnya keren banget ya. Cuman ya udah habis panen sih. Suara alam ya. Keren banget nih suaranya ya. Ayo, lewat nyebrang kali. Ayo, nyari jalan baru, man, takut hujan ya. Iya. Nggak Uber waktunya ya. Kelihatan urut treknya mana, malah buka jalur ntar. Buka jalur, ntar nggak ketahuan. Yang mana-mana aja. Kalau udah sore, kalau masih siangan sih enak ya. Buka jalan baru. Aduh. Tonggeret suaranya doang. Benar. Tonggeret. Tuh, suara alam sore ya, alami ini ya. Tonggeret. Cuman nggak tahu nih posisi dia di mana nih, suaranya doang yang gede. Nah, semak. Suaranya doang yang gede, cuman kayak gimana sih itu dia bentuknya ya? Oh, suaranya makin kenceng aja itu. Waduh, keren ya gunung-gunungnya ya. Nah, itu ada saung ya. Kalau hujan-hujan atau panas-panas mau ngadem bisa di situ tuh. Petani. Ya, kalau kita orang juga enggak masalah kan di waktu itu kan. Bebas aja kita ngapain, kalau misalnya kalau kita pengen ngadem capek-capek dari Curug Cibengang, mampir situ sebentar juga kan. Enak itu tuh.
Ntar yang lebih enak di bawah udah jadi. Udah ada ngopinya ya. Ngopi. Keren banget ya tempat itu. Oh, itu baru dibangun saungnya. Karena memang posisi bagus banget ya di tengah-tengah padi ya. Tengah-tengah sawah. Iya, tengah-tengah sawah padi maksudnya. Keren ya. Tuh. Keren tuh bang. Keren. Selalu keren lah, kita ngoloh. Apalagi ini tuh. Kuningnya. Ini kalau belum dipanen buat ya. Bagus pemandangan ini, cuman separuh udah dipanen. Itu juga saungnya lagi dibikin nih, karena itu bambu-bambunya lagi di babatin. Itu apa namanya, bambunya lagi dipilah-pilah ya, dibelah-belah ya. Bagus banget ya, ini udah panen ini nih, tinggal sedikit. Tinggal beberapa hari lagi udah panen semua nih, tinggal rata ya. 5 karung lagi, 5 karung bang. Burung-burung tuh. Iya, burung pipit aja udah banyak banget tuh burung pipitnya. Ada berapa karung ini? Yang sini mah nggak usah beli beras ya? Wah benar, keren nih. Kan dia ngikutin adat kayak Baduy bro.